Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk mempraktikkan salah satu tutorial yang pernah saya buat, yaitu cara mudah memperbaiki teks yang typo atau salah ketik. Jadi, saya menggunakan salah satu website yang menyediakan fitur tersebut. Nah, dalam pengecekan tulisan yang typo secara manual, ada dua cara, nah, yaitu cek semua teks atau kalimat dengan cara membaca semua isi dari laporan yang kita susun. Nah, itu adalah cara pertama. Yang kedua adalah meminta orang lain untuk melakukan cek laporannya. Namun, kedua cara tersebut sangat sangat lama ya prosesnya, karena biasanya laporan itu menghabiskan banyak kertas, jadi banyak sekali itu. Nah, di sini ada salah satu website yang menyediakan jasa pengecekan tulisan yang typo atau salah ketik. Nah, nama websitenya adalah Typo Online. Nah, oke, tinggal klik. Saya sudah menyediakan di artikelnya. Nah, ini Typo Online. Jadi klik. Nah, ini adalah website yang menyediakan fitur untuk melakukan cek cek typo text. Nah, kalian bisa mengupload dokumennya. Nah, di sini bisa. Nah, yang kedua, kalian juga bisa langsung ke teksnya. Nah, oke, untuk percobaan kita ketikkan. Oke, perhatikan. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi kalau ada teks yang typo, berarti si tulisannya akan berubah menjadi warna merah. Nah, ini penjelasannya ya. Kalau Inggris warna biru. Nah, ini sama database jadi warna apa ini ungu. Nah, dalam kalimat yang saya tuliskan, mari belajar bersama mengenai ilmu teknologi. Nah, karena di sini di bagian bersamanya. Nah, jadi dalam tulisan bersama ini kan R-nya ada dua ya, berarti itu typo atau salah ketik. Nah, di sini akan terdeteksi menjadi warna merah. Nah, ini warna merah. Kan? Nah, kalau online itu kan bahasa Inggris, jadi akan menjadi warna biru. Nah, kalian bisa melakukan cek typo di website ini. Yang pertama, kalian bisa langsung menuliskan di sini, bisa di copy paste. Oke, kita coba. Kita coba copy paste ya. Jadi kita juga bisa melakukan copy paste. Nah, ini kan ada kalimat Microsoft kan, seharusnya Microsoft kan. Di sini jadi terdeteksi menjadi warna merah. Nah, itu adalah typo. Nah, itu. Nah, ini juga sama, warna biru berarti bahasa Inggris. Nah, jadi teks yang typo atau salah ketik, kalian bisa melakukan ceknya di sini. Nama websitenya adalah typoonline.com. Jadi kalian tinggal ketikkan di Google typoonline.com. Nah, jadi kalian akan langsung diarahkan ke sini. Nah, kalian juga bisa langsung melakukan cek typo di website. Jadi linknya dimasukkan ke sini.
Nah, gitu. Oke, sebagai contoh. Nah, ini kita cek teks typo dari website yang saya punya. Langsung ketik klik cek. Nah, nanti di sini akan kelihatan ya yang typonya yang mana. Nah, ini sih beberapa, jadi beberapa kan ini berarti typo. Nah, jadi semuanya akan terlihat. Nah, itu. Itu yang pertama, oke. Okay. Nah, jadi yang paling enak adalah menggunakan website ini. Jadi kalian tidak perlu melakukan cek per kalimat atau teks dalam mencari tulisan atau kata yang typo atau salah ketik. Nah, nanti saya akan menyertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung mencobanya ya. Oke, terima kasih. Semoga tutorial yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau ada kata atau penjelasan yang kurang jelas, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.